Assalamualaikum, sahabat semua. Barusan saya terima telepon dari murid saya. Ya, dua-duanya murid saya, suami istri, dan anaknya meninggal. Sekarang telah menunjukkan jam 23:30 malam. Saya tidak tahu apakah saya merekam ini nanti itu pantas atau tidak, tapi memang saya ingin memperlihatkan bagaimana kesedihan orang juga, dan sebenarnya yang saya rasakan juga seperti apa. Jadi tidak ada keinginan yang lain-lain. Saya tidak mengerti soal kepantasan, tapi yang jelas saya mau meliput meninggalnya anak dari murid saya. Baik sahabat, aku jalannya. Thank you.
sudah dikubur. Iya, udah baru bangun jadi tadi. Oh, sama Nana. Iya. Udah tadi semalam apa? Ngantuk banget sampai di sini tidur, lupa nyetel alarm. Nah, ini baru bangun subuh juga tinggal. Oh iya, alhamdulillah. Nah, tapi bilang udah semalam sana. Oh iya. Ya maaf, maafin udah ya, maafin ya. Ya kita doakan anak kita. Oke. Ya ya Upi ya, salam buat semua ya. Ya, assalamualaikum. Semua, semalam saya habis dari apa? Ya dari tempat melihat Ananda Ayu tadi. Mungkin sudah hampir dekat subuh, tapi karena memang saya kurang tidur sebelumnya, saya tidur lupa setel alarm. Kan rencana memang mau ikut ke pemakaman. Nah, ini baru bangun, bahkan saya sholat subuh pun ketinggalan. Sekarang pun apa jam berapa? Jam setengah satu. Kelelahan, jadi tak terasa badan itu baru bangun. Langsung saya telepon mamanya almarhumah. Katanya sudah selesai dimakamkan, dan alhamdulillah ternyata anak saya dan mamanya ada hadir ke sana. Ya, saya cukup bersyukur. Sahabat, saya beberapa kali kehilangan, tapi di setiap kehilangan selalu membawa kesedihan sangat dalam. Bukan saja dari keluarga saya, murid-murid saya itu juga keluarga saya, anak-anak murid saya juga keluarga saya. Artinya apa? Selagi kita semua ini masih saling punya keluarga, sahabat, saudara, masih hidup, mari kita saling saling menyayangi, saling memperhatikan, saling menjaga. Saling menjaga ini maknanya dengan kita menjaga, tentu kita tidak mau melukai hati siapa-siapa dari saudara kita, sahabat kita, anak kita, semua. Ya, sehingga hidup itu apa? Karena terkadang kita sering jika telah hilang baru merasa kehilangan. Tapi saya rasa jadikan semua pelajaran, ketika kita sudah kehilangan, ada yang hilang baru kita merasa kehilangan. Tentu kalau terjadi hal-hal seperti itu berulang-ulang, artinya kita tidak dapat pelajaran. Jadi kalau sudah dapat pelajaran, ketika sudah tiada baru terasa bahwa keberadaannya sangat berharga. Maka sekarang yang ada kita jalin, saling jaga, kita jalin. Baik sahabat, demikian video kali ini yang seperti di awal saya katakan. Apakah ini layak saya tayangkan atau tidak, tapi yang jelas satu ingin saya bahwasanya dalam hal apapun jadikan itu pelajaran, ambil hikmahnya. Oke sahabat, bahagia buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.